Ya, ini perjalanan mau mengevakuasi penanganan sarang tawon. Tepatnya di lokasi kompleks Auri kilometer 12 Kijang. Dari tim apa namanya? Damkar. Tim damkar. Ada rumah ya? Ya, ini beserta petugas damkar menuju lokasi di mana sarang tawon berada. Jalan. Berapa lubang nih, Pak? Satu ya? Satu. Mana? Mana itunya? Oh, ini. Lantar. Sampai enggak? Boleh. Oh. Mana senter? Abang senter lu. Biar dimasuk YouTuber. Di atas atap. Oh, itu dia. Itu dia sarang tawon gong. Jangan orang menyebutnya tawon gong. Jangan ebek terus, Pak, deh kita, Pak, deh. Semua. Ya. Ini, Pak, deh. Kalau ini, Pak, deh. Kami, Pak, deh, Pak, deh. Oke, ngumpul sini. Iyalah. Ya, inilah tim petugas apa namanya? Damkar, penyelamatan pemadam tetapi multifungsi ketika ada masyarakat yang menginginkan untuk penanganan masalah sesuatu yang mungkin dapat membahayakan, maka mereka siap untuk membantu dan mengkondisikan. Dari tim dan damkar Tanjung Pinang Kota. Dan ini tetangga yang punya rumah. Lokasi di mana keberadaan sarang tawon gong. Dek, lampu dulu tempat itu, Dek. Iya, lampu nih, mati cepat kok. Ayo, Pak. Ya, sebelum penanganan para petugas menggunakan kostum safety guna keselamatan. Demi untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan para petugas damkar dalam penanganan mengkondisikan sarang tawon gong, maka diwajibkan untuk menggunakan kostum safety. Ini lokasi rumah yang berada di komplek Auri kilometer 12 Tanjung Pinang, di mana di atas rumah ini posisi atap teras depan
disitulah sarang tawon gong. Nah ini tepatnya di sini nih, tapi di atasnya atap nih. Kita tidak berani mengambil resiko, hanya sekedar memberitakan bahwa dari posisi bawah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Minyak apa balik? Minyak aja. Oh, itu lubang pintu masuk dia ya? Iya. Biar dia mengap ya. Iya, betul. Pegang itunya. Ya, senter lubangnya. Lubangnya senter, Bang. Ya, coba. Dari sini tak, Bang? Nampak itu lubangnya. Oh, nanti ngap dia keluar terus masuk ke botol itu gitu. Pingsan dia. Tunggu 15 menit. Itu kalau ada dua pintu, Mak. Lubang lah, itu satu. Satu ya. Bunyi Oh iya, betul. Berarti enggak ada pintu dapur. Ada balik. Ada. Ah, ada sebelah sini. Enggak, itu lubang baru. Dia kalau ada udah keluar dari tadi. Aku semprot aja, Jangan. Ya, ada keluar tuh. Keluar dari sini. Semprot, ya. Keluar dari sini tuh. Nah, semprot. Hah? Sini nih. Dari sini keluar loh. Iya, pegang ke sini. Tunggu. Oh. Oke. Hah? Oh, udah keluar. Ada keluar. Ini matikan ini terbang. Ada lubang ya? Ada lubang yang sebelah sini, sebelah kanan. Terpaksa saya matikan lampu dulu demi untuk kenyamanan. Ngejar ini. Hah? Mana? Tunggu, dia ngejar. Bentar. Matikan lu. Dia ngejar saya. Bang, ngejar ya? Iya, ngejar kan? Oh, ngejar tuh, maaf. Terus lagi kita ambil. Aman dah. Ada dua lubangnya. Ini lubang kecil satu. Jadi seperti ini, teman-teman semua, cara penanganan untuk mengkondisikan sarang tawon apa tadi namanya? Tawon gong. Tawon batu. Untuk tidak tawon batu juga. Belakang punggung aku. Semprot aja lah biar aman. Pakai botol ya? Semprot ya? Iya. Udah habis nih. Ya, bentar Pak, semprot pakai botolnya. Basahkan lagi. Dua. Apanya basahkan? Ini lah, Pak. Ini lubang yang pakai ini. Lubangnya siap? Enggak usah. Ini. Telur. Iya. Wah. Tawonnya. Udah, Pak, mari. Jangan dibanteng lah. Penerangan, Pak, ada sinar. Enggak nampak kalau enggak di situ. Awas paku tuh, Pak. Iya. Tajam tuh. Pakai sepatu kita. Ya, Pak. Karung. Sama pisau.
Pisau, Pak, pisau. Sama pisau. Pisau juga, ya. Sama sendok, sama sendok. Harus besar kalau dapat. Pisau apa sendok, Nek? Sendok untuk ngeruk madunya, Mas. Kamu tak foto tadi? Ini video lagi yang Pak Dek ini ambil. Ya, iya. Kapan nanti yang kirim dia? Ambil di YouTube dia. Nanti malam langsung jadi nih. Langsung kita naikkan. Nanti ku kirim sama Mas. Lah. Apa itu? Yang bisa terbang. Apa itu? Ini. Buaya. Udah mati dulu. Baru nanti kita bongkarnya. Mantap pula bentar ya. Warna-warni. Oh, tadi ambil foto tadi, Bang? Ada. Udah kan? Oh. Foto awal tak ada. Pak, bawah, Pak. Apa? Mau jatuh ke? Ya. Hah? Ada? Ya ngesut gini kalau enggak ada keberanian kayak mana mau dapat momennya? Ini ngalah-ngalai ngelawan pasukan Israel nih. Ini kau. Wih. Apa? Mana senter lah? Tak nampak senter. Lek-lek, Bang. Ini salah satu tersangka. Ternyata sudah pincan ya. Masih ada, Lek. Siram dulu, Lek. Yang situ. Keluar ya? Masih ada, Lek. Ada tuh di atasnya. Di belakangnya itu. Siram dulu pakai besi, tak bisa. Ada tuh satu tuh keluar. Masih ada, Lek. Tapi udah pusing deh kayaknya. Pusing kah? Mana? Semprot dulu, Lek. Semprot dulu, Lek. Oh iya, dah aman lah tuh. Bisa pula ya. Gacuk. Lagi masih ada itu. Sarangnya masih ada. Oh dia dah. Kalau ini udah mati semua, otomatis nggak akan datang lagi. Iya. Jangan lupa ya. Ya tetap. Siram dulu tempatnya. Sisanya. Dia kalau siang kalau macam gini nggak bersih, tetap dia buat lagi. Buat lagi dia. Dia harus diberi ini. Kalau ini kan udah bersih enggak. Oh gitu. Siram lagi Lek. Pakai bensin. Ah, itu betul. Mana? Bentar, Mas, tengok bentar. Tutup dulu, Pak Di. Bahaya. Coba senter lagi, Pak Di. Itu, senter. Nanti, itu. Senter mana senternya? Bentar. Dekat. Hasil buruan. Hasil buruan ya, Mas ya. Ini kena tadi. Ganti dah balik. Lepasnya. Dah. Siram balik. Lepasnya ganti. Mana ini? Pakai bensin. Oh, ini bersih. Oh, ini untuk bensin. Ya. Jatah. Ya. Jangan diminum pula. Wih. Sampaian dulu. Hah? Aku di bawahnya. Main campak aja nih. Enggak ada lihat-lihat bawah lagi. Oh, gitu ya. Oke. Oke, aman. Sip. Ya, usai sudah penanganan
Oh iya. Pengkondisian sarang tawon gong. Om, dengar sini bentar, Om. Okay. Nah, ini dia sosoknya pelaku. Penanganan. Hah? Ya? Ebek pula. Ini multi talenta ini. Nah, Saipudin namanya. Nah, Om Saipudin. Nah, kalau mau itu nih Pak kasihnya, kalau mau wawancarai. Sekali wawancara. Pak Pairo kan. Biar viral kan. Langsung ah, nantinya kan tahu. Jalannya. Lihat. Saya tak nanti di kaki tadi. Oh, Om nih badan tinggi besar gagah perkasa sama tawon ini takut. Cemana nih? Padahal punya sengat juga. Segan aja. Oh, segan ya. Perkasa. Enggak, kami nyamar-nyamar. Pak, boleh minta foto, Pak? Boleh. Iya. Kursinya. Kostum dikembalikan semula karena sudah selesai tugas. Repot, Bu. Pak Ade dari pers mana? Dia pers mana? Ini satria rekrutan. Pak Ade tanya aja sulit sehat dah. Ini atas kebaikan dari pihak tuan rumah memberi jamuan berupa apa itu makanan ringan. Dan di dalam itu nampaknya kopi atau apa itu? Kopi kalangan ada deh, teh kalangan nih. Enggak apa-apa Bu, apa adanya Bu, enggak masalah Bu. Ya Bu, terima kasih banyak Bu ya. Bukan saya yang repotin bapak-bapak ini loh. Enggak apa-apa Bu, ini sudah menjadi tugas negara Bu. Oh ya, terima kasih ya. Minum Pak. Sini masuk. Ya, masuk aja, masuk. Sampai semua. Sekarang ya. Ya, tinggal ini proses penenangan diri karena tadi sempat jantungan. Luar biasa. Nenek bawain apa itu? Oh, terima kasih banyak ya Nek ya atas kebaikannya Nek. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya. Oh, enak. Enak. Ya. Belajar yang bikin ini. Ya. Ada rezeki juga rupanya malam ini. Pemberian dari nenek tetangga. Aman dulu aja. Ya udah. Kalau dalam telur semi, sini aja. Mau ini siang, Pak. Pagi, Pak. Tamu tak diundang nih. Oleh. Ya. Udah, hitungnya nanti udah. Air putih, air putih. Air putih pakai sendok, Bu. Oh iya. Ya Allah. Ya ini Ibu yang punya rumah. Silakan. Yang posisi atapnya ada sarang tawon gong tadi. Dan ini para petugas yang sudah menyelesaikan tugasnya. Diberikan apa jamuan rezeki malam ini. Apa ala kadarnya. Udah kenyang kali aku, Mas. Iya, udah barusan tadi. Iya. Oke, kita akhiri dulu konten malam ini. Semoga menjadi pembelajaran dan pengalaman apabila sewaktu-waktu di tempat kita, di rumah yang kita tinggal ada dipakai menjadi sarang lebah atau apa seperti itu tadilah penanganannya dengan cara
menyemprotkan obat. Obat apa tadi Om yang disemprotkan Om? Obat apa namanya? Pakai baygon sama minyak pertalit. Oh, pakai obat penyemprot baygon sama minyak pertalit. Dengan tujuan supaya tawonnya mabuk, lemah, dan kita mudah untuk mengkondisikan karena kita tidak berani untuk mengambil resiko. Kalau siang bahaya kata petugasnya. Ya, rumah enggak ada plafonnya. Ya, udah. Ya, alhamdulillah. Jangan.